Okey, selamat sejahtera semua ya. Kita akan mulakan kelas pada pagi ini. Cikgu offkan kamera ya supaya anda lebih selesa. Okey, lebih selesa sebabnya kelas ini seperti yang ditonton pada depan mata satu orang saja. Tak apa-tak apa. Mungkin Isnin kan semua orang belum bangun lagi. Harap mereka akan tonton semula untuk belajarlah apa itu sains. Okey, jadi hari ini seperti yang cikgu sebut, cikgu salah tulis sikit dalam WhatsApp ya. Hari ini asalnya cikgu memang nak mula dengan praktik formatif ini untuk bab 8, tapi tak apalah. Jadi selain daripada kita membuat soalan, kita pergi ke fakta-fakta sains dulu ya, belajar fakta-fakta sains. Kita share dan singa jishi lah. Jadi kita sekarang kalau kamu ada buku teks, kamu boleh tutup buku, kamu sekarang boleh tutup screen sebenarnya ya, tak ada masalah pun. Tengok buku teks sekarang 182. Okey, 182 lah. 182. Okey, sekali lagi cikgu memahami ya. Cikgu memahami masalah yang dihadapi oleh semua murid ketika kita panggil apa panggil ni? Pelan pembangunan negara ya. Pelan pembangunan negara yang kita sebelum ni kita panggil PKP, panggil apa ya? Pelan cikgu lupa dah. MCO lah, Movement Control Order. Masa kita memang sekarang masih lagi ada COVID, jadi tak boleh keluar rumah. Jadi nak ke tak nak, kita perlu belajar sendiri ya. Belajar sendiri. Kalau anda tidak berniat nak belajar, itu yang payah. Okay? Jadi cikgu bukan sebut pada Tiffany ya, bukan ya. Cikgu sebut untuk mereka yang tonton semula record hari ini. Okay, sekali lagi untuk mereka yang tonton semula record hari inilah. Jadi yang cikgu dah buat, cikgu dah cuba buat, cikgu pun faham mungkin ada antara kamu yang ada kekangan hidup. Okay, ada kekangan hidup. Saya rasa ni mesti soal, kanan soal sehidupan akan ada sedikit tantangan. Okay, jadi sampai bila kita dah masuk sebenarnya tahun kedua ya. Kita dah masuk sebenarnya tahun kedua ya. MCO ya, sebenarnya tahun kedua. Jadi sepatutnya masalah-masalah yang kita telah berdepan sudah selesai. Kita harus cuba untuk menangani masalah-masalah di dasar. Jadi kalau sampai sekarang belum masuk kelas kerana tidak ada internet, tidak ada telefon, tidak ada internet ataupun tidak ada handphone ke semua itu, alasan itu sebenarnya dah agak tidak munasabah lah. Tidak munasabah. Okey. Jadi sekali lagi saya sambung bab 9 ataupun bidang pembelajaran 9, kimia industri. Kimia industri ya, Ustaz. Semua kimia industri ya. Apa itu kimia industri? Okey, kimia ialah bahan kimia, huashiyau lah. Jadi adakah tak kita akan membuat benda-benda beracun? Tidak ya. Tidak. Sekali lagi bahan kimia kalau ikut istilah yang patutnya kita fahamkan maksud dia, semua benda di sekitar kita sebenarnya ialah bahan kimia. 我们周围周遭所有东西, termasuk kita sendiri pun adalah terdiri daripada bahan-bahan kimia. Contoh, ambil pak contoh yang paling senang. Kalau anda makan gula pun, gula, 你在吃糖的话, gula itu pun sebenarnya bahan kimia yang ada formula kimia dia, iaitu C6H12O6. C6H12O6. Semua di sekitar kita adalah bahan kimia. Bahan kimia tidak seharusnya rujuk kepada bahan yang beracun sahaja. Tidak. Tidak ya. Bahan kimia adalah semua benda. Jadi untuk bab ini, kita nak memahami bahan kimia yang dihasilkan dalam industri ya, cikgu. Apa itu industri? Semua itu gongyehua. Industri merujuk kepada istilah. Okey, istilah di mana kita menghasilkan bahan-bahan secara banyak. Dan kita menghasilkan bahan-bahan secara banyak. Contoh ya, paling senang kalau kita buat roti kat rumah, buat 2-3 buku roti. Jika kita membuat 2-3 mian pao, itu bukan industri. Itu bukan industri. Itu homemade, ya betul homemade. Tapi kita buat untuk makan sendiri, dan mungkin jual pun jual 1 buku ke 2 buku. So, kita membuat 1 mian pao atau 2 mian pao. Naka bukan工业化.
Jadi maksud industri sekali lagi adalah buat dalam kuantiti yang banyak. Buat dalam kuantiti yang banyak memang untuk dijual. Jadi kalau roti, rujuk kepada roti, industri roti seperti Gardenia. Orang Gardenia mimpah dan tersemai hantar adalah. Jadi melalui tajuk ini kita faham kimia industri. Kimia industri ada apa bahan kimia yang dibuat secara banyak untuk dijual. Untuk dijual. Jadi tengok pada muka surat 182 adalah beberapa istilah atau kata kunci ni. Kan ada kata kunci ya. Setiap kali kita mula bab baru, kita nak dapat gambaran apa yang kita belajar. Kita mulakan dengan kata-kata kunci dulu. Okey, sebelum kita pergi ke panggil apa itu? Peta minda. Peta minda is all. Mesti tu nak ikut na ke. Kalau kita mempunyai ikut ke mah, ya tu yang jantan de hua, kita mah biar tu lah. Sekarang kita mah jantan 要在这个课里面学到什么东西，我们就去看他的那个，去看他那个所谓的啊，kata-kata kunci，所以我们会学什么性质。什么kata kunci ini seharusnya anda faham. Kita mula yang pertama contoh hari ini alloy. Alloy. Kita juga akan belajar kaca dan ceramik. Kaca dan ceramik. Okay. Kaca itu apa? Ceramik itu apa? Okey, kita akan belajar kalau sempat nanti kita sentuh sikit. Dan paling tidak, last kali kita akan sentuh polimer. Polimer. Di dalam polimer ini, kita akan sentuh mengenai getah. Semua se getah. Okey, apa itu getah, murid? Tiffany, semua se, ni pelakon dia potong. Semua se getah. Semua se getah. Yes. Semua se getah ni. 橡胶 ok 老师我要学橡胶做什么 ok 很简单的 jadi cikgu sekali lagi cakap ya mungkin ada antara kita yang terasa belajar sains ini tidak berkaitan dengan hidup kamu namun cikgu sekali lagi ulangkan benda yang cikgu dah sebut rasanya banyak kali dah sains dia bukakan mata anda saja bukakan mata dan minda anda tentang bidang-bidang lain selain daripada apa yang kamu suka. Contoh eh, kamu sekarang kat bidang MPV. MPV memasak. Okey betul? Kamu belajar tepung ke, gula ke dan juga bahan-bahan untuk membuat kek ke, roti semua. Jadi, adakah tidak kamu hanya akan menggunakan ilmu itu ataupun cara membuat kek dan roti untuk menyara hidup masa akan datang? 意思说如果你只是学会做蛋糕跟学做面包的话足够你养你一辈子吗 OK jadi fikirkanlah mungkin kita akan fikir nak jual barang online OK nak jual barang online selain daripada kek dan juga roti apa lagi yang kamu boleh jual OK jadi sekarang cikgu dedahkan sekali lagi alloy kaca dan ceramik polimer Jika ulang ya, alloy, kaca dan ceramik dan polimer. Jadi muka surat 183, anda sekali lagi diberikan idea apakah yang dikatakan sebagai alloy. Okey, semua surat alloy dia isa. Apakah yang dikatakan sebagai alloy superconductor? Jika, apa itu alloy? Kalau kamu murid yang reti bahasa Cina tapi tak berapa reti, sekali lagi tak berapa reti bahasa Melayu, ingat, tak ada alasan lagi ya, kamu tak boleh nak cari translate. Okay, translate Malay kepada to Chinese. Contohlah, cikgu tunjuk pada screen ini sekarang. Okay, kalau alloy, dia, tengok. Okay, jadi nak ke tak nak, benda ini semua, kalau kamu nak belajar pasal translate, kamu hanya perlu cari je di internet. Nak ke tak nak. Dia tak ada. Okey, dia tak ada. Dia tak ada lagi istilah bahawa katanya, cikgu, saya tak faham bahasa Melayu jadi saya tak faham. Okey, itu so, lupa wo pui jiang so, wo pui guo yu, wo du bu dong ke xue, wo du bu dong Ma Lai Xi Ya suo you de ke cheng. Bu shi jiang zi de. Yinwei ni xian kei zao na yi ge internet 去看它的那个翻译是什么意思，是很简单的，看你要不要找罢了。所以说，你看到，你看到哎 ，kalau kamu tengok pada screen，senang je alloy合金，okay，合金。
Jadi apa itu herjing ah? Semua herjing dari apa itu alloy. Benda itu semua sekali lagi kita nak belajar. Jadi aku sekali lagi minta tolong kalau nak belajar betul-betul tolong belajar ya. Kita tengok pada muka surat 183, kita fokus pada alloy dulu ya. Alloy, alloy. Jadi apa itu superconductor? Superconductor. Conductor setau tianti. Okey, maksudnya bahan yang boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, tau tianti lah. Superconductor, chao qi tau tianti lo, yang boleh mengkonduksikan elektrik tanpa rintangan. Jadi so, ta tau tian, proses si boleh产生极很少的热量. Jadi elektrik itu boleh sampai ke tempat lain dengan sepenuhnya. Okey. Kalau kamu tengok pada barang-barang elektrik seperti komputer ke laptop ke handphone, tidak hairan kamu akan rasa contohnya handphone guna lama dia akan jadi panas. Okey, panas. Okey, superconductor itu dia akan kurangkan menjadi menukarkan elektrik kepada tenaga haba. Isu hijang sao liang dan naga tian liu bian cheng de liang. Semua digunakan untuk bergerakkan alatan elektrik semata-mata. Kalau dia kalau ikut konsep macam tu, maka gadget itu sebenarnya boleh bergerak dengan lebih laju. Jadi nanti kita akan sambung pada yang ini ya, pasal duit kacil tu. Jadi sekarang tengok muka surat 184. Jadi Tiffany ya, boleh ikut kan Tiffany? Tiffany boleh ikut dah. Jadi cikgu macam bercakap dengan seorang diri saja ya. Terpaksa ya, sorry ya. Jadi cikgu memang dah offkan kamera. Harap anda selesa lah. Okay, harap anda selesa ya. Jadi sekarang, kalau anda tengok pada muka surat 184, 184 lah. Okay, jadi apa itu alloy? Cikgu, tak ada kaitan dengan hidup saya. Oh, sedap. Wajau ya kesejangan. Cikgu dah mengajar saya banyak tahun. Antara isu yang timbul dalam murid memang akan komplain secara nak ke tak nak akan sebut, cikgu, saya tidak pun menggunakan sains dalam hidup saya. Itu salah faham yang terbesar. Ataupun cikgu, saya tak gunakan sains untuk cari duit pun. 我没有用到科学去找吃吗? 说我读在周末. 看你个人啊。 好像 kalau kamu belajar MPB, sekali lagi cikgu tadi dah cakap, cikgu perlu ulang semula. Betul ke jual kek dan jual roti sahaja boleh anda menyara hidup? Kalau kamu rasa itu saja cukup, okey, baguslah. Tapi kalau kamu nak carikan side income lebih, jualkan barang lain. Jualkan barang selain daripada kek ke roti, okey, makanan lah maksudnya yang dibuat. Apa yang kamu boleh jual? Jadi antara dia, kamu tidak, kamu memang tak akan lari alloy. Cikgu, alloy boleh jual ke? Sabar eh. Banyak benda di sekeliling kita diperbuat daripada alloy. Semua alloy, herjing. Maksud dia, logam, unsur logam, jingsu de yuansu bercampur dengan unsur-unsur logam yang lain. Tetapi dalam kuantiti yang sikit. Okay, dalam kuantiti yang sikit. Izo, cuyau de naik ke jingsu yang utama, unsur yang utama logam itu masih paling banyak dicampurkan dengan unsur-unsur logam yang lain. Ini tidak semestinya logam, bukan logam pun boleh dicampur. Unsur-unsur logam dan unsur-unsur bukan logam. Also, unsur logam, unsur bukan logam, apa dia? Kalau kamu masih ingat, cikgu tarik ke muka surat sebelum ini kejap ya. Bab yang 8, kalau anda ingat lagi, unsur logam dan unsur bukan logam. Maksud dia, kita sekarang nak belajar alloy. Okey, alloy ialah satu unsur logam dengan unsur logam utama. Dia campur dengan unsur-unsur yang lain. Okey, dia caru pada yuansu jinci limian. Cuma ia caru jinci, kenapa nak letak ke dalam? Sebab dia nak menaikkan, atau bukan menaikkan, menambah baikkan kualiti yang diperlukan. Menambah baik kualiti yang diperlukan. Contoh aluminium. Jika kita tu aluminium. Aluminium bagus. Aluminium bagus. Tidak karat, ringan dan juga boleh kata kuat juga. Namun sebenarnya dia punya ciri agak lembut.
kalau banding dengan logam yang lain. Jadi, so, 铝, 对, 它是不生锈, 啊, 然后它也是, 我们讲啊, 啊, 轻, 啊, 但是它, 怎么讲呢? 就是说, 它属于, 软性的金属, 软, kalau lembut, maksud dia senang berubah bentuk, 它是很容易变形的. Jadi kalau kita guna aluminium sahaja, unsur aluminium sahaja buat rangka kereta api. Jadi, 如果我们只用那个铝的金属, 纯金属, 包着那一个铁, 高铁, 包着那一个, 火车, 高铁啦, ataupun kita gunakan aluminium unsur tulen untuk buat rangka kapal terbang. 如果我们用纯的铝去做那一个 飞机的机身, 飞机的机身, bagus ke tak bagus? Boleh jeku tanya Tiffany ke tak? Bagus ke tak bagus? Kalau jeku guna aluminium untuk membuat rangka terus pada panggil apa itu? Kereta api dan juga pada apa panggil itu? Kapal terbang. Bagus ke tak bagus? How size pun how? How size pun how? Bagus ke tak bagus? Wow, good. Sebab, ya, sorry ya, cikgu tak perasan ya tadi. Maksud dia memang tak bagus. Sebab dia terlalu lembut. Lembut, bayangkan benda langgar. Benda langgar pada kereta api, dia akan terus kemek. Okay, selamat datang Damiano Syafiqah. Terima kasih kerana datang awal. Ya. Tak ada, awal dah awal. Masuk kelas juga. Cikgu sekarang mengajar Aloy. Ya. Muka surat 184. Kamu baru masuk, bagus. Sebab Aloy ini cikgu baru masuk. Ya. Serius baru masuk aja. Jadi alloy ini apa dia sebenarnya? Cikgu, murid-murid, alloy merupakan, tengok muka surat 184, gariskan istilah campuran. Okey, campuran. Kenapa dia tak guna istilah ion ke molekul? Ah, dengar eh. Kenapa dia tak guna molekul ke ion? Sebab campuran ini, unsur-unsur itu dia tidak bercantum secara kimia. Tidak bercantum secara kimia. Macam air. Rukus air dah, air H2O, glucose C6H12O6, itu gula. Ini lain. Ini bukan campuran, ini panggil molekul. Molekul. Mereka ada ikatan kimia, 有化学性的那个绑着, unsur-unsur itu diikat oleh ikatan kimia lain. Campuran tidak. Campuran ibarat pasir campur dengan gula, campur dengan garam. Pasir campur gula, campur garam. Maksud semua isa, apa maksud dia? Kalau cikgu campurkan pasir, gula dan garam sekali, murid-murid, pasir, gula dan garam itu boleh ke tak mereka melekat secara kimia menjadi benda lain? Tak. Pasir masih pasir, gula masih gula, garam masih garam. Kita akan campurkan mereka untuk memberikan ciri yang baharu. Tapi sekali lagi, tidak ada ikatan kimia ya. Tulis kat situ, tidak ada ikatan kimia yang terlibat. Ikatan kimia. Dia macam simen lah. Kalau kita campurkan simen, pasir simen dengan pasir yang pasir simen putih, pasir simen yang kelabu campur. Sebab kita nak ciri dua-dua itu bergabung. Ciri pada pasir simen A itu yang putih, mungkin dia okey senang melekat, senang melekat tapi dia tak kuat. Ciri untuk pasir simen B pula yang hitam ataupun kelabu, dia kuat tapi dia tak senang melekat. Kuat tapi tak senang melekat. Izo luka pai de se rongyi nian de, tanshi ta bu qiang, bu gou qiang. Okey, tanshi hui se de ta hen qiang, tanshi bu gou nian. Nian tu bu gao. Kita campurkan mereka untuk mengadakan dua-dua ciri itu bergabung. Itu benda yang lebih baik, menjadikan mereka lebih bagus. Jadi alloy merupakan campuran beberapa jenis logam, gariskan beberapa jenis logam atau campuran antara
logam, gariskan logam, dan bukan logam. Ia kan so kan bukan jingsu de yuansu chandai xi, mengikut bulatkan peratusan yang tertentu, yo iting de bili, bili. Dia bukan main campur saja. Jadi, balik kepada aluminium tadi. Aluminium kalau guna unsur aluminium yang tulen, guna yang tulen, aluminium tulen, dia lembut. Dia lembut. Kalau jika tak faham, kalau kamu tak faham lembut itu apa, bayangkan aluminium tin yang kamu minum air, minum tin air itu. Kalau anda minum tin air itu, kamu sedar ke tak tin air itu senang nak berubah bentuk, lembut. Betul kan Syafika? Betul ke tak? Betul? Syafika ada? Okey ke tak? Boleh jawab ke tak? Ataupun internet lain tak bagus? Syafika? Boleh bagi respon Damia? Satu ke dua respon pun tak apa? Hello ke? Ya ke tidak? Boleh ke tak? Damia no Syafika? Jadi tak tahu kenapa. Jadi Tiffany Wong faham soalan cikgu ke tak? Tadi dah faham kan? Jadi sekarang, cikgu sambung eh. Kalau aluminium itu lembut sangat, jadi maka kita ada satu benda yang kita panggil dur alumina. Ini yang kerap keluar dalam SP yang kerap lah. Hampir boleh kata kerap dah. Dur alumina. Dur alumina merupakan satu alloy. Alloy lah. Alloy. Di mana dicampurkan 95% aluminium. Ia ada 95% aluminium. Ia adalah aluminium tetapi campur dengan 3% kuprum, 1% magnesium dan 1% mangan. Jeku, perlu hafal ke komposisi, ada bili. Sida, perlu. Perlu hafal komposisi ini. Perlu ya. Sebab campuran ini dia bukan main-main campur. Dia bukan wang-wang-xia-de-chan. Dia ada satu bili yang kena. Disebabkan komposisi ini, maka sifat dur aluminium buka bulatkan dia akan jadi lebih kuat. Lebih kuat dan sesuai untuk membuat badan pesawat, kapal terbang dan juga sebagainya. Badan pesawat jisen lah. Jisen. Kapal terbang feiji oh, dan sebagainya termasuk kereta api. Mingbai mah? Tiffany ni ke mingbai mah? Mingbai lah. Gugugug. Sisi ni lah. Sisi ni respon. Thank you. Damia Syafika, boleh ke tak? Cikgu sebenarnya okey je kalau kamu tak respon. Cikgu faham ya sekarang kita memang ada masalah internet. Tapi kalau boleh bagi satu respon seperti angkat tangan lah. Raise hand. Kalau tak reti raise hand, cikgu ajar kamu. Bahagian bawah ini ada raise hand eh. Cikgu sebut ya raise hand. Anda boleh raise hand macam ni. Untuk memberi respon bahawa kamu tengah dengar ya. Cikgu khawatir anda tak dengar je itu dia. Okey. Jadi cikgu sambung. Itulah alloy yang pertama cikgu perkenalkan dur alumin. Apa lagi alloy yang kita kerap tengok? Yang kita kerap tengok. Antara dia ialah keluli, pewter, gangsa dan loyang. Keluli, pewter, gangsa dan loyang. Cikgu mulakan dengan gangsa dulu. Gangsa. Tong. Okey. Tong pai. Tong. Cikgu, apa itu gangsa? Cikgu nak tengok, cikgu nak tunjukkan pada skrin eh. Sekarang, kamu boleh tengok pada skrin sekarang, gangsa. Sebab kamu perlu mengecam eh. Bungo, tongpai. Kalau kamu tengok pada gambar sekarang, kamu akan sedar gangsa ini mempunyai warna seperti kuprum. Kuprum, betul. Kuprum lah tu. Dia dibuat secara majoritinya dalam campuran itu ialah kuprum. Kuprum ya, kalau anda tengok gangsa, gangsa ialah kuprum 88%. Okey, 88%. Jadi dia dicampurkan dengan timah. Dia dicampurkan dengan timah. Okey. Kalau anda tengok sekarang, kalau kamu tengok sekarang dicampurkan dengan timah. Jadi kuprum 88% campurkan dengan timah supaya dia mempunyai warna yang menarik. Warna yang menarik. Biasanya kalau anda tengok pada duit shilling kamu pun, ni mana ke tong qian lah. Tong qian, tong pi, ying pi, ya. Dan juga dia digunakan untuk membuat pingat. Cikgu, perlu hafal kegunaan dia juga ke? Ya.
Kalau kamu tanya cikgu perlu ke tidak tulis. Kalau kat sekolah, cikgu dah suruh kamu tulis lah. Kalau kat sekolah, saya akan mengajar kamu untuk siap. Okey? Nak ke tak nak, kamu perlu tulis dan mula buat hafal. Kalau tidak, nanti tanya kamu akan cakap cikgu apa itu gangsa. Saya pun tahu kan, cikgu saya ke tong zi, saya si mana tong lo tong. Okey? Pingat gangsa. Jadi, apa lagi yang perlu tahu sebelum cikgu pergi ke Loyang pun, okey, Loyang, Loyang dan Gangsa majority dia pun Kuprum. Tapi Loyang itu ialah apa? Tengok pada screen eh. Kalau anda tengok pada screen, ini Loyang. Cikgu, Loyang ini kenapa ya warna dia jadi lain? Bukan ke Kuprum itu berwarna perang. Bus, kata kita macam kuprum. Kuprum itu semua warna. Ah, kuprum itu macam ni, dia waya macam warna. Nah, inilah warna kuprum. Okey, gangsa cikgu, saya faham gangsa. Gangsa itu warna pun lebih kurang samalah. Tapi kenapa loyang boleh tukar warna? Inilah cikgu cakap, campuran itu membentuk warna yang lain. Kadang-kadang kalau kamu pernah beli makanan cereal semua, dia memberi sudu yang warna emas. Sudu ke ataupun garfu yang warna emas. Bukan emas itu. Kalau emas tak mungkin dia bagi macam itu saja. Barang free. Mahal lah emas. Jadi warna macam itu, itulah sebenarnya loyang. Banyak benda yang kat luar sana dia guna letak tempat itu pun loyang. Letak makanan ke goreng makanan pun guna loyang. Jadi loyang itu apa dia sebenarnya, murid-murid? Loyang dibuat daripada kuprum 75% tetapi berbeza dengan gangsa. Gunakan warna highlighter ke warna lain kalau kamu adalah. Bulatkan timah tau. Bulatkan timah, bulatkan zinc. Loyang dia gunakan zinc sebanyak 25%. Kenapa dia nak letakkan zinc di situ? Murid-murid. Sebab dia memberikan dia warna keemasan. Cikgu dah tunjukkan. Zinc sudah. Jamin. Okey. Mudah ditempah, biar rongi tingsing dan mempunyai permukaan yang berkilat. Of course dia lebih kuat juga. Semua ini perlu ingat. Contohnya loyang digunakan untuk membuat kunci ke tombol pintu dan juga alatan muzik. Jual saya ni, dia lapa. Lapa ataupun kita panggil trumpet itu ialah loyang, trumpet. Cikgu, ya ke? Tengok warna dia sekali lagi pada skrin, trumpet. Ini loyang. Okey. Anda sama Tiffany, loyang. Okey. Boleh ikut tak? Boleh. Tiffany? Damia? Damia boleh angkat tangan tau. Kalau tak boleh nak tuliskan, boleh angkat tangan. Just raise a hand. Sebab benda ini sekali lagi, kita gunakan internet. Ke sini, sini. Jadi kalau kita guna internet macam sekarang, kamu boleh nampak banyak contoh lah kat sekolah, mungkin kamu perlu bayang. Sekarang kamu tengok terus faham dah. Ini panggil loyang. Okey? Cikgu, loyang dalam bahasa Cina ialah apa? Inilah dia translate. Loyang. Pula. Loyang. Dia memang betul lah. Loyang dia banyak guna untuk menjadikan kuali. Tak nafikan ya. Okey? Jadi kalau ikut yang cikgu tahu dia satu istilah lain untuk yang nama ini. Cikgu cari tengok ada ke tak loyang. Kalau tak ada cikgu akan pergi ke masa akan datang lah. Cikgu tengok sekali lagi loyang tengok ada Cina ke tak kat sini. Tak ada pula. Okey jadi tak ada. Oh bukan. Translate. Oh dia from Chinese. Jadi lain pula maksud dia. Jadi tak ada ya. Jadi cikgu susah nak buat translate kat sini. Jadi cikgu tengok lagi masa akan datang. Kalau sesuai cikgu buat translate lah. Cari lagi translate dia. Gangsa dan loyang kita pun dah selesai. Jadi cikgu apa itu pewter? Tak pernah dengar pun pewter. Pewter ini kalau anda biasanya pergi ke tempat macam Langkawi ke Tioman ke ataupun pergi tempat-tempat yang kita buat pelancongan, kita akan beli contohnya keychain. Keychain. Okay. Keychain. Ini so 锁匙圈 lah. Okay.
Jadi keychain itu biasanya dibuat daripada pewter. Cikgu tulis pewter, PIWT, English PEWTR. Nah, kalau anda tengok pewter ini macam warna perak, macam yingse. Tui, dia memang berwarna kelabu bersinar, macam perak. Tetapi dia bukan dibuat daripada perak. Kalau buat daripada perak, bankrupt lah orang tu. Benda itu pun murah, RM10, RM80. Tapi berat tau, kadang-kadang ada yang berat, besar lagi. Itu sebenarnya ialah pewter. Okay, 它是 pewter 做, 它是 pewter. 看那华语有什么字叫 pewter. Pewter pula. Okay, jadi something wrong, lihat je. Jadi ini pewter. Pewter ini adalah satu alloy. Alloy yang dibuat daripada timah. 96% yung simi, naga si, 96%, campur dengan kuprum, campur dengan antimoni. Okay, pewter ini adalah satu alloy yang senang untuk membuat barang perhiasan sebab permukaan yang berkilau dan juga dia tahan kakisan. Okay, purungi peifu sedap. Kalau anda tengok yang apa panggil tu, timah, simi. Okay, si lah. Memang dia jarang akan bertukar warna jadi hitam. Jaranglah. Dia tak menahan kakisan. Jarang dioksidakan. Itulah pewter. Pewter dia cangkau tu si, ni men si cui nasi liu senti, mai de nasi sosu cian lah. Nasi bang di de nasi motor. Okay, model lah. Kalau kamu beli model, contohnya kamu pergi KLCC, mereka ada bangunan KLCC itu, ah itu pun biasa dibuat dari pewter. Bukan perak. Kalau mereka guna perak, mahal lah. Beribu-ribu ringgit. Mereka guna pewter. Okay, sebab pewter pun senang, lebih senang dileburkan dan murah berbanding perak. Jadi cikgu, apa itu keluli? Keluli. Okay, keluli kalau tak silap cikgu dalam Wahyu jauh kang eh. Okay, kang. Ya, yeah. Keluli 99% ialah besi. Kenapa dia campur karbon? Jadi semua tayar jangan karbon tinggi. Sebab dia menjadikan dia lebih keras dan lebih kuat. Besi sudah keras dan kuat. Okay, ah, kalau anda lihat bangunan, semua kangti. Kalau kamu tengok bangunan kan, bangunan memang menggunakan besi sebagai tulang belakang. Eh, kalau anda tengok pada screen cikgu sekarang, besi dalam bangunan ya, tengok eh. Okay, memang ini semua besi. Ah. Sebab besi itu kuat. Keluli lagi kuat. Keluli lagi kuat. Eh, mereka jadikan dia keluli untuk buatkan bangunan. Sebab keluli campurkan 1% karbon itu, dia punya struktur adalah lebih kuat. Memang dah dibuktikan. Jadi, untuk sesuai untuk membina bangunan dan jabatan dan membuat badan kenderaan, dia badannya bukan rangka, badan kenderaan dan landasan kereta api, membina bangunan dan juga jabatan. Okey, murid-murid boleh faham ke tak sekarang kenapa kamu perlu belajar alloy? Okey, kenapa kamu nak belajar alloy? Kamu tengok balik pada gambar raja 184 eh, 184 di atas tu. Kamu boleh nampak tugu negara. Semua so, yang alloy tu. Kenapa tugu negara dia guna alloy? Kalau guna batu, senang terhakis. Jadi dia gunakan alloy supaya bentuk dan warna itu kekal. Kereta api, keris, senjata. Biasanya ya, dia memang besi kat dalam. Kalbuah itu mereka pun disalurkan alloy supaya dia punya warna berkilat dan juga mengekalkan dia punya penting warna lah supaya dan tidak senang terkakis. Ia pun rungi sensiu lah. Dan ada warna lebih kurang liang. Dan juga kalau kamu tengok alat dapur, shilling. Semua yingpi. Shilling, dia shilling pun mereka menggunakan alloy. Benda ini anda perlu tahu. Jadi, macam mana alloy itu dihasilkan? Okay, hari ini memang kita belajar alloy saja. Antara soalan yang kerap ditanya. Jadi, nak ke tak nak murid-murid, tolong pergi muka surat 184 kalau kamu tak pernah baca buku kan. Bacalah buku kan. 184 sekarang, hafalkan yang patut iaitu komposisi, sifat dan juga kegunaan untuk alloy-alloy. Yang di sini baru 5. Kalau senior kamu ada 6 ataupun 7, bergantunglah mana buku yang mereka rujuk. Jadi tengok pada screen anda sekarang, tengok pada screen kamu sekarang. Okey. Okey, ini antara
contohlah yang kalau kamu tengok soalan ini pun cikgu dah bagi dalam Google Classroom ya. Nota bab yang ke-9, ya. Jadi kalau anda tengok antara soalan yang kerap tanya, paling senang dia akan bagi gambar raja seperti macam PD3 dia tanya, okay, barang ini dibuat daripada alloy jenis yang apa? Alloy jenis apa? Macam piala dan juga bingkai gambar filter. Okay, jambatan badan kereta dah cakap keluli. Keluli. Alat muzik kunci loyang. Patung pingat gangsa ya, dibuat daripada gangsa. Okey, badan kapal terbang, badan basikal lumba, dur alumi dan juga duit shilling. Ini yang cikgu tak ada dalam buku teks itu. Kupro nikel, dibuat daripada kuprum dan nikel lah, duit shilling. Kupro nikel. Okey, jadi penting ya, bukannya apa ya. Jadi kalau kamu kata masa akan datang, orang nak kamu jualkan barang, kamu nak jadi penjual untuk barang-barang online, orang itu sebut, oh ini adalah alloy apa. Tak mungkin masa itu kamu baru cakap apa itu alloy. Ha. Ataupun itu ada alloy yang menipu sebenarnya. Menipu, ada. Dia alloy yang dicampurkan dengan unsur-unsur yang beracun. Harus ingat ya, bukan semua unsur yang kita boleh campurkan dan guna. Okay, 有一些元素是它是有毒性的. 掺在一起是放久了的话, kalau letak lama dan kita pakaikan lagi, kita akan dapat keracunan. 我们身体中毒了,这样叫金属毒. Okay, jadi mengapakah alloy dihasilkan? Muka surat 185. Ha, di sini ada dua istilah yang perlu hafal nanti ya, kejap. Mengapa alloy dihasilkan? Umumnya kebanyakan logam tulen adalah lembut. Highlight, logam tulen adalah lembut. Dan juga mudah terkakis. Longi sensiu de. Okey. Ini jangan kata sensiu ya, kira. Longi pefushi ya, betul de. Kalau kamu tengok kat luar sana di rumah pun, contohnya kamu tengok awning eh, awning. Okey. Juga apa itu awning? Murid-murid kalau kamu tengok pada sini awning eh. Awning rumah pun jenis yang ada, kalau yang murah, ini yang mahal. Kalau yang murah macam kat sekolah, kalau kamu tengok awning kat depan pejabat, awning eh, tiang-tiang yang letak kat atap itu, dia senang terkakis. Kalau gunakan alloy yang murah. Jadi alloy yang mahal, maka awning pun mahal, orang yang buat kerja pun akan charge mahal sikit. Itu yang beza dia. Jadi banyaklah ilmu yang kamu akan tahu pada masa akan datang. Bukannya orang itu charge duit mahal dengan sengaja. Itu mereka kata kira juga bahan cost material. Bahan cost material. Maksudnya, ni yong semua cahaya, ni jual kira tosau cahaya lah. Kamu tak boleh kata kamu bayar duit yang murah, tetapi kamu nak barang yang mahal. Susah. Sebab alloy pun ada yang alloy murah, alloy mahal. Selamat datang ya, Iba Fridaus. Terima kasih banyak kerana masuk kelas ya. Walaupun lewat, tak apa, tak apa. Janji masuk, mungkin ada kekangan semua kan. Iqbal, okey ke tak Iqbal? Sihat? Jadi hari ini kita belajar bab 9 ya, Iqbal. Iba Fridaus, boleh? Boleh, boleh. Sejeku tutupkan kamera sebenarnya tadi, jeku bersama dengan Tiffany seorang saja. Dia macam tak elok lah kan. Jadi terima kasih ya sekali lagi. Kalau boleh tonton semula dan jangan lupa isikan kehadiran ya. Cikgu dah buat record, nanti cikgu akan sharekan YouTube ni semula. Kita mulakan bab 9 sekarang. Kita belajar alloy. Alloy ya. Okay. Alloy ni penting ah. Sekali lagi, cikgu dah beli rumah baru nampak alloy tu sebenarnya ilmu yang besar. Bukannya kita nanti nak beli rumah, baiki rumah, nak guna bahan, kamu pula tak tahu. Memang semua bahan yang kamu guna nanti untuk baiki rumah ataupun untuk renovate rumah itu, kamu harus tahu nama dia. Kalau boleh buat Google dan carikan harga itu yang sepatutnya. Yelah, kalau kita kata benda itu mahal, kalau mahal, tengok online pun mahal, benda logik tadi. Okay? Jadi ilmu itu penting. Sekali lagi, kalau kamu rasa belajar MPV, contoh MPV, sekarang kita MPV dah, kalau prima komputer, kamu MPV buat kek ke buat roti cukup, cikgu nak bagi tahu kamu hidup ini bukan untuk buat kek dan roti ataupun makanan saja. Kamu akan guna ilmu
di banyak bidang. Sains hanya nak bukakan mata kamu. Banyak benda yang kamu nak buat nanti, contohnya alloy pun, alloy, kita sekarang alloy, kamu nak buat renovate kedai kamu. Orang yang nak renovate, dia akan tanya kamu bahan, cadangkan bahan yang kamu nak renovate. Bukannya kamu kata, ayah saya bagi you RM10,000, you buat apa sajalah. Nanti dia buat, dia gunakan bahan yang cost rendah. Izo, ni kira ipi cek ma, iwang kuai ma, ni jahat cik zuo zuang siu ma. Dia gunakan apa-apa bahan, kamu pun tak tahu. Dan benda itu senang rosak, senang terkakis, rongi fusi de, senang berlubang lah katanya. Salah siapa? Salah siapa kan? Ah, sesuai ya cok. Soalnya tu sendiri, cing di cing weda, mesti buat sendiri. Kamu perlu ikut follow up, bukannya bayar duit dah, jadi tolong saya siapkan. Dunia tak macam tu lah, banyak orang tipu duit sekarang ya. Jadi kita sekarang sambung, kita sambung ya. Jadi logam tulen lembut dan mudah terkakis. Logam tulen, unsur yang logam tulen. Cikgu, apa itu logam tulen sekali lagi? Kalau anda muka surat sekarang berada pada muka surat mana ini? Muka surat 185 kan? Harus diingatkan bahawa anda telah didedahkan pada muka surat 170 sebelum ni ya. Ipaci semian 170 sebelum ini bahawa ini adalah unsur logamnya. Tengok dalam jadual berkala terkini ya. Tengok 171 ya, silap ya, 171. Ya, yang sebelum, yang semua kuning ini, kuning ini semua, ini adalah logam. Tak ada logam yang radioaktif ini ke bawah, itu nanti kita akan sebut apa itu radioaktif. Ada logam yang beracun juga, zhong jing su ya. Jadi penting untuk anda tahu logam secara am itu lembut ya, secara am. Cikgu, logam itu bukan keras ke? Besi ya. Besi antara logam yang keras, tetapi logam lain ada yang logam lembut. Logam lembut. Ha, lalu jing su se luan de meh? Tak apa. Ada masa nanti cikgu tunjuk bagaimana dia sebenarnya nampak lembut ya. Kita sambung sekarang. Jadi macam mana kita nak buat alloy? Tengok kat sini, kenapa kita nak buat alloy dulu? Okey. Tengok ya. Apabila satu atau lebih unsur, tengok perenggan dulu, perenggan kedua. Apabila satu atau lebih unsur logam atau bukan logam, gariskan, lain, dicampurkan ke dalam logam tulen. Okey. Dicampurkan ke dalam logam tulen, bulatkan, gariskan alloy, alloy akan menjadi lebih kuat dan lebih keras berbanding dengan logam tulen. Kenapa dia boleh jadi lebih? Istilah penting yang cikgu nak sebut, lebih kuat, lebih. Macam cikgu cakap keluli dan besi, keluli dan besi, gang dan tie. Besi keras, keluli lebih keras dan kuat, lebih. Tak sejuk jauh ying de. Jadi kenapa logam tulen itu tidak ataupun lembut dah, tidak kuat dan mudah terkakis? Tengok gambar rajah. Tengok gambar rajah. Disebabkan logam tulen dibuat daripada zara atau atom yang sama. Dia semua ada atom yang sama. Kita dah belajar sebelum ini atom agensi lah. Jadi mereka mempunyai atom yang bersaiz sama. Okey. Kalau anda tengok pada gambar rajah ini. Jadi apabila daya dikenakan, gariskan di sini lapisan atom logam, atom, gariskan atom, mudah menggelongsor. Mudah menggelongsor. Sebabnya mereka tersusun secara teratur. Itu kalau tulen. Rukuo si cun de jingsu, ta de yuanzi si yiyang de naige Naga size mah, size yang sama. Jadi dia senang nak bergelongsor. Ini mencerita kepada kita bahawa kenapa logam tulen itu lembut. Logam tulen itu lembut. Tak percaya tak apa. Kalau kamu ada duit ataupun kalau kamu ada mak ayah yang ada rantai emas tulen, Jeku dah bagi tahu sebelum ini, rantai emas tulen ataupun cincin emas kan. Kalau kamu pergi kedai, kalau kamu pergi kedai, murid-murid boleh tengok pada skrin sekarang ya. Gold 999. Mungkinlah kita nak beli ini kan.
Contoh kita beri contoh kita berikan cincin ring. Kalau kamu tengok 999 ring dia biasa macam ni dia. Dia tak ada bentuk yang khas ya. 999 ring jarang ya, kalau bentuk macam itu memang susah dapat. Kalau kamu di Malaysia kamu pergi Pokong pun sama pergi tengok memang macam ni je. Kamu akan perasan emas 999 ini memang cukup tuli indah. Dia 99.9% ialah emas tau. Cukup tuli indah walaupun dia tak 100% lembut. Itu pasal emas yang tuli kalau kamu gigit. Ah, kan kamu kalau tengok drama Tiffany, you kan kau mah? You kan kau tong wen si sama? Ya, ya. Iqbal pun pernah dengar kan? Kalau lah emas itu tuli, kamu gigit dia akan ubah bentuk. Hai out in chida. Kenapa? Cikgu, itu emas lembut ke? Ya, unsur tulin logam khususnya lembut. Bukan semua macam besi. Kalau kamu ambil paku besi, kamu gigit, gigi kamu yang patah. Itu gigi kamu yang patah. Cerita lain. Logam besi memang keras. Logam secara am yang lain, dia lembut. Dia memang lembut. Kalau unsur dia jenis unsur tulin, logam tulin memang dia lembut. Gigit dia akan ubah bentuk. Tetapi kalau emas 911 dia memang bentuk lain. Ha, 911 dia 91.1% lah. Ha. Kamu akan nampak emas tu pelbagai bentuk. Dia jarang dapat bentuk yang bulat. Dia memang banyak bentuk sebab dia campur. Campurkan unsur-unsur lain jadikan dia keras dan dia punya bentuk itu lebih pelbagai. Dia nampak lebih banyak lubang ke semua itu senang untuk letakkan contohnya belian. Cikgu tengah ajar ni Iqbal, nanti kamu jangan kata nak pergi beli cincin untuk isteri ataupun untuk bakal isteri, kamu terkejut. 999 memang mahal, lagi mahal juga sebenarnya kalau dia ikut ketebalan. Tapi 911 pun juga mahal. Cikgu, bukankah 911 itu tak tulin? Cikgu, bukan说 tak pucun matumai kenja kuih, kenapa dia lebih mahal? Sebab harga itu kamu bayar untuk bentuk dia. Nasi naga kongjang tu jang naga singjuang ting chulai singjuang ni ge naga ni ge qian qu nai bian liao. 999 dia mahal sebab dia tulin. 911 dia mahal sebab hasil kerja. Nampak beza dia ke tak? Okey. 911 dia tak tulin. Jadi sekarang alloy pun sama konsep dia. Kenapa dia jadi lebih keras alloy? Semua qian qu bian de jing. Sebab dia tengok kat sini. Okey. Bulatkan tulin, bulatkan asing. Jadi yang tulin campurkan yang asing, kamu akan nampak susunan dia jadi tidak teratur. Tidak teratur. Jeku nak kamu gariskan ya. Kalau jeku nak kamu gariskan dalam gambar raja ni, apabila dia dikenakan lapisan atom logam tulin sukar menggelongsor. Okey? Sukar menggelongsor. Itu pijau nan kuntung ni. Kalau logam tulin dia senang menggelongsor sebab saiz sama. Ha si rongyi zhuan dong gun dong de. Tanshi women de, kalau kita tengok alloy, women de alloy, hejing, dia tidak mudah bergelongsor sebab saiz atom berbeza. Jadi ciri dia ikut berubah. Ciri dia ikut berubah. Jadi alloy pertama yang ditemui ialah gangsa. Kalau kamu tengok pas sejarah kita, gangsa. Okey. Tong itu satu dari hejing. Jadi adakah galoi wujud secara semula jadi? Itu yang kamu perlu fikir. Jadi komposisi atau peratus kandungan setiap unsur dalam alloy boleh diubah mengikut kesesuaian penggunaannya. Kesesuaian penggunaannya. Jadi balik kepada maksudnya kemasan. Barang kemasan. Zhuang si ping. Macam cincin ke rantai ke semua kan. Sebenarnya ada kerja dia untuk mencarikan komposisi yang paling bersinar dan paling kuat. Jadi, kita boleh pergi ke bidang belian ya, ataupun bidang rantai semua itu, masuk ke dalam bidang itu untuk mencari kerja, untuk mencari campuran yang paling bagus ataupun alloy yang paling bagus antara emas dengan apa. Jadi, kita boleh kita boleh cari duit loh. Kita boleh cari loh. Itu satu bidang lah. Jadi anda perlu faham. Jadi sambung ya. Jadi apakah yang pentingnya cikgu perlu tamatkan hari ini ya? Ha, ini dia. Murid-murid, haha. Nak ke tak nak sebelum cikgu pergi ke kegunaan alloy itu,
ada dua eksperimen. Muka surat 186 dan muka surat 187. Okey? Ini adalah dua eksperimen baru. Kamu sudah ada 5 laporan eksperimen. You buka dia. Ini ada dua yang eksperimen baru yang kamu perlu buat dalam laporan ni. Cikgu, banyaknya laporan. Ya. Cikgu dah cakap sebelum ini untuk tingkatan 4, banyak sains, eksperimen sains yang kamu perlu buat. Kalau kita tak boleh nak buat, cikgu akan tunjukkan video dan juga data. Wei Chang nak ikut cerita share ke ni, kita buat sama-sama. Jadi, laporan eksperimen itu kamu boleh mula buat sekarang. Eksperimen 9.1, eksperimen 9.1 dan 9.2. Kita akan buat pada kelas hari Khamis nanti untuk dua laporan ini. Kita akan buat sama-sama. Kamu tengok dulu. Okey? Dan cikgu nak tamatkan kelas hari ini adalah untuk kegunaan alloy dalam kehidupan harian. Di manakah gunanya alloy sekali lagi? Seperti pembinaan bangunan pencakar. Tengok 9.2 foto. Okey, ada KLCC guna keluli. Badan kapal terbang. Ya, guna. Alatan muzik dibuat daripada loyang. Loyang itu kuprum campur zinc. Perlu tahu. Okey. Dan cikgu nak tamatkan kelas hari ini dengan istilah superkonduktor. Muka surat 188 superkonduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecepatan yang tinggi tanpa rintangan. Ia so, 那个电流能从一个地方流到去另外一个地方, 不会产生热量, dia tidak akan menghasilkan tenaga haba. Ya. Rintangan itu biasanya dia analogi sama dengan tenaga haba. Maksud dia, kalau elektrik bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dia menjadi panas, cepat panas, ada rintangan di situ. Ada rintangan, tak baik. Elektrik itu banyak dibazirkan menjadi haba. Kita tak nak. Kita nak dia superconductor. Elektrik bergerak terus dari satu tempat ke tempat lain dan dia jimatkan tenaga tersebut, tidak terbazir sebagai tenaga haba. Jadi alloy superconductor dibuat dan digunakan dalam pembuatan landasan kereta api berkuasa tinggi. Okey. Oh, yang naga repende. Kalau kamu tengok Jepun, bullet train eh. Bullet train dan juga digunakan dalam mesin MRI. MRI sebab dia dia ada ciri superconductor itu. Superconductor yang boleh mengalirkan elektrik tanpa rintangan, tanpa pembaziran. Okey. Dia tak menjadikan panas. Kalau untuk tengok komputer, jadi panas CPU, komputer akan jadi perlahan. Kalau dia kekal sejuk, dia tak akan jadi perlahan. Dia akan kekal sama fungsi dia, lebih efisien. Siapa ada soalan? Murid-murid, siapa ada soalan? Jadi kalau tak ada, sekali lagi hari ini awak belajar alloy saja ya. Ada dua lagi. Kaca dan ceramik dengan polimer. Jadi cikgu nak minta izin semua supaya buka kamera. Kalau Damia, Syafiqah dan juga Iqbal, Tiffany biasakan bukalah dengan dua jari. Cikgu okey je. Sila buka kamera ya. Cikgu nak ambil kehadiran sekarang. Sila. Sila buka kamera kalau boleh. Buka kamera. Cikgu nak ambil kehadiran sekarang. Lai. Iqbal, Fidos. Boleh buka kamera tak? Okey, kalau tak boleh, cikgu nak ambil kehadiran eh. Dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, sekali lagi. Cikgu nak ambil juga kehadiran ni. 3. Dah ya. 3, 2, 1. Okey, bagi tahu kawan-kawan semua yang tak masuk, tolong tonton semula YouTube. Yang masuk lewat pun tak apa. Tonton semula, isikan kehadirannya. Isikan kehadiran Iqbal. Boleh bagi tahu kawan-kawan lelaki yang lain kan? Boleh kan? Iqbal Firdaus. Boleh ya? Cikgu mengharapkan kamu tahu, okey? Termasuk dengan Syafiqah ya. Jadi itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Jumpa lagi.